ketika Nabi Musa bermunajat, ketika beliau sampai pada tempat munajatnya, ketika itu Allah bertaklim atau Musa berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Nabi Musa bermunajat, kemudian terjadilah dialog antara Musa dengan Allah. Seperti apa pembicaraan Musa dengan Allah? Wa kalamuhu bisifatihi. Allah itu berbicara dengan Musa dengan sifatnya, bukan pakai suara, Pak. Tidak sama dialog saya dengan bapak hari ini. Wa kalamuhu bisifatihi. Jadi ketika terjadi dialog, kok Musa terpancing, Pak. Terobsesi. Apa kata Musa? Qala arini Rabbi arini anzur ilaika. Kata Musa, ya Allah, kenapa tanggung-tanggung kau katanya? Kenapa tidak engkau lihatkan langsung wajah engkau kepada aku? Cuba bayangkan, Pak. Rabbi arini anzur ilaika. Kenapa tidak engkau lihatkan langsung wajah engkau kepada aku? Kata Allah, Musa lantaruni. Musa, engkau takkan mampu melihatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak mematahkan semangat Nabi Musa, Pak. Walakin unzur ilal jabal. Sekalipun demikian, engkau coba pandang bukit itu, katanya. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarun. Kalau bukit itu nanti bisa bertahan, maka engkau akan tembus pandang denganku. Bukanlah seketik lagi, Pak. Kalau bukit itu tetap pada posisinya, maka engkau akan tembus melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Maka Allah mencoba tajalla, menziharkan, menampakkan jati diri beliau. Lil jabal, kepada bukit, belum kepada Musa, Pak. Dicoba dulu oleh Allah memperlihatkan zat Allah itu kepada bukit. Ja'alahu dakkan, langsung bukit itu goncang. Ja'alahu dakkan wa kharra Musa so'iqa. Jo Musa, Musa langsung pingsan. Pingsan. Kalau tidak Allah menghidupkan kembali, maka mati sudah, Pak. Apa sebabnya bunyi ayat tu? Falamma afaqa. Ketika Allah menyembuhkan, memulihkan. Kalau tidak habis sekali, Pak. Mati seketika itu. Qala subhanak. Maha suci engkau, ya Allah. Maha suci engkau. Tubtu ilaika. Aku taubat, ya Allah. Tubtu ilaika, ya Allah. Jadi, apa-apa, awak boleh meminta, Pak. Kalau you pun, minta lah. Seperti apa permintaan ibu-ibu. Kemudian Nabi Musa, silakan. Tapi lain tahan mereka. Kalau Nabi Ibrahim, hari ini kaifat tuhyil mautah. Ya Allah, kalau memang engkau bisa menghidupkan orang mati, buktikan padaku. Boleh awak meminta kepada Allah bukti sejauh mana Allah memberikan awak bukti. Upaya Nabi Musa mencoba melihat langsung wajah. Kenapa Allah tidak mungkin dilihat di dunia? Modekolah contoh. Api itu muncul dari korek api. Itu logika analogis yang mungkin belum sempatan, Pak. Tapi paling tidak seperti itu. Ini, Pak. Munculnya api dari korek api. Lain mungkin, Pak Bapak. Mungkinkah? Apa kata api? Wahai korek api, engkau lihatkanlah wajah engkau kepadaku, kata api, Pak. Lebih sah, Pak. Api muncul dari korek api. Kata api, wahai korek api, engkau lihatkan engkau padaku, kata api. Lebih mungkin, Pak. Tak bisa, Pak. You muncul api, kau dari korek api. Itu paling tidak analogisnya, Pak. Yang simpel. Kalau Allah lihatkan wajahnya, Pak, meledak dunia, Pak. Kerana belum di situ posisinya Allah melihatkan wajahnya. Seluruhnya bergantung kepada
genggaman Allah Subhanahu wa taala. Angin yang sedang berjalan, Pak. Semut yang sedang merangkak, cacing di dalam tanah. Tetesan air, ikan di dasar lautan, terjangan ombak pasir di pantai, Pak. Kipasan burung di udara, denyutan urat nadi, Pak. Ketika orang bersimpuh sujud, satu membawa mobil, yang satu di atas pesawat, Pak. Matahari berjalan, bintang-bintang planet berputar. Seluruhnya berada di atas kendali Allah. Kalau ketika itu Allah memperlihatkan kepada alam kau, Pak, maka hancur sudah, Pak. Ustaz, bagaimana Allah tahan sebentar, Pak? Habis sudah, Pak. Sedetik saja Allah tahan, Pak. Jangankan alam kau, ya, Pak. Kedipan mata kau, Pak, ditahan Allah satu jam, apa ya, Pak? Makanya inilah alhamdulillah Rabbul Alamin, Pak. Allah sang pengatur. 24 jam tu, Pak. Tak ada satu pun yang luput dalam zat hitungan kali-kali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka tak mungkin, Pak Bapak, awak meminta kepada Allah, lihatkan wajah engkau kepada aku, ya Allah. Hancur dunia, Pak. Ini nanti Allah lihatkan di alam yang lain. Makanya kata Nabi, orang mukmin tu lam yaro rabbahu hatta yamut. Kalian tak mungkin melihat Allah sampai kalian mati, kata Nabi. Jadi jalannya awak untuk melihat Allah harus mati dulu, Pak. Panjang perjalanan, Pak. La ilaha illallah. Alaika matamu, Pak.